137. Murni Jaya 155 Azura Merak. Kresa juga 226 Bogor yang angkatan pagi berangkat dari Bogor. Ini kita sebenarnya mau hunting untuk angkatan sore di daerah Parakan, dan kita berbarengan dengan angkatan paginya dari Bogor. Ini ada Murni Jaya nomor 226 jalur Bogor Yogyakarta sedang melewati jalan Ngadirejo Parakan. Dan secara kebetulan tadi juga keresan dengan Murni Jaya 156 Azura. Wah, keresan lagi dengan, wah, tidak terlihat itu nomornya berapa. Sudah pagi ternyata, pagi-pagi berangkatnya. Andoyo Suite Class. Kemudian di belakangnya Andoyo Seri O Jakarta Jogja Lebak Bulus. Ternyata armadanya berangkatnya lebih awal nih guys. Gak apa-apa, coba nanti kita masih tersisa pak. Oh ya, di sebelah kanan ada pemandangan Gunung Jumbik. Sebelah kanan sana, tapi masih tertutup. Nah, sebelah kanan sana ada pemandangan Gunung Jumbik. Dan di sebelahnya ada baru tapi tidak terlihat. Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Ini Murni Jaya angkatan pagi dari Bogor sedang melewati jembatan Kaligale Parakan Temanggung. Terlihat ada armada pariwisata. Ini apel keberangkatan Indonesia. Halo guys, balik lagi di channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Kali ini kita kembali lagi hunting bus. Untuk kali ini kita targetan angkatan sore, dan kali ini kita sedang berada di jembatan Kaligale ini di daerah Parakan. Ini di dekatnya, di depan itu ada rumah sakit Ngesti Waluyo, rumah sakit Kristen Ngesti Waluyo. Dan ini bisa dibilang jalur percabangan antara jalur yang via Sukorjo, Temanggung via Sukorjo, ataupun Temanggung via Wonosobo. Targetkan bus angkatan sore yang berangkat dari arah Yogyakarta menuju ke arah barat, baik Jakarta, Bogor, Tangerang, dan lain sebagainya. Untuk hunting track kali ini kita disuguhkan jalan yang di depan sana sedikit menikung, kemudian kita lebih banyak nanti bus yang view-nya lewat jembatan saja. Oke, dan untuk view di jalur ini kita disuguhkan ada Gunung Sumbing di sebelah sana itu. Sangat cerah sekali guys, ini langitnya biru sekali tuh, biru sekali, sangat indah sekali guys. Ini Gunung Sumbing, dan di sebelah sana itu ada Gunung Sindoro. Oke, bus-bus apa saja yang nantinya akan kita lihat di sini, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Kemudian selanjutnya lewat Murni Jaya 199. Ini jalur Merak 199. Santri Kumat.
Selanjutnya ada armada pariwisata ini bus 2 seperti rombongan yang tadi Teguh Muda. Untuk arus lalu lintasnya ramai lancar nih guys, karena memang jam pulang kerja dan ya cukup banyak yang lewat di sini. Nampak di kejauhan sana, di depan sana sudah ada Handoyo seri E dan seri B sepertinya sedang menaikkan penumpang di agen PO Handoyo di cabang Parakan. Ada Handoyo, itu seri B Jogja Poris, angkatan pagi dari Poris Pelawat. Oke, menurunkan penumpang nampaknya. Ada artisnya dari Murni Jaya, ini nomor 137. 137. Ini medium bus pariwisata Putra Perdana. Ini bus dari Wonosobo ini. Satu lagi ada Putra Perdana lagi menggunakan mesin Isuzu. Karoseri Agustus ini bodinya bodi seperti bodi Jetbus 3 Plus versi mediumnya. Kemudian ada armada dari PO Santoso, ini seri V, berarti jalur Merak. Masih gagah guys, klasikan tapi masih gagah. Oke guys, sudah nampak lagi ada SE1, ini Klaten Pulau Gadung kalau nggak salah. Di depan agen Parakan ini, jadi dulu pernah ada yang komentar bahwa pas waktu itu banyak armada Handoyo yang sedang ngetem di sini, dan pas kita moto ternyata dikira editan, padahal ya memang seperti itu adanya. Jadi memang kebetulan waktu itu memang banyak bus Handoyo yang sedang ngetem di sana, dan ini baru ada 3 bus. Coba nanti apakah kita lihat versi lengkapnya atau sudah lewat saja. Sepertinya seri E akan berangkat. Handoyo seri E berangkat menuju Bogor Bubula. Bogor Bubula seri E. Di belakangnya ada SE1, jalur Klaten Pulau Gadung. Dan keresan dengan seri N, jurusan Bogor, angkatan pagi. Itu yang baru saja lewat, ada Handoyo seri N, barusan keresan dengan SE1, seri N, angkatan pagi dari Bogor. Kemudian ada yang lewat lagi, ini Murni Jaya nomor 141, ini jalur Bogor juga. Keresan dengan 224. Keresan dengan 224 itu. Handoyo 14, Murni Jaya 141. Laras pariwisata yang merah muda itu ternyata seri M. Coba nanti dia seri M atau seri O sepertinya. Berarti dia trayek aslinya Surabaya, Jember Surabaya, kemudian Jakarta. Dan di belakangnya ada seri A jurusan Klaten Jakarta.
Selanjutnya ada Santoso, ini seri H, berarti dia Jogja Bogor. The New Maestro, pelukis malam. Ini batasan Nusantara Purwokerto Semarang. Bodi aluminium. Handoyo seri A, ini Klaten Jakarta diberangkatkan. Ini Handoyo Malang, jurusan Malang, nah, sepertinya Purwokerto Malang kalau nggak salah ya. Handoyo seri M, atau di sini dia mengisi seri D juga, Jakarta Surabaya Malang sampai Balaraja ini. Eka cepat, ini Surabaya Magelang Wonosobo Banjarnegara. Berangkat dari arah Banjarnegara. Selanjutnya ada Murni Jaya, ini nomor 142. Dan di belakangnya nampak ada Safari El Matador, ini kelas super eksekutif. Jogja, Jakarta diapit oleh kontainer-kontainer besar nih guys. Selanjutnya ada Samudra Trans, ini jalur Pasar Kemis, Magelang Pasar Kemis, atau UYAM Jogja Pasar Kemis, Pesona Single Glass. Ini selanjutnya ada Gunung Harta. Gunung Harta, Jogja Bogor. Silongsi berarti ini. Dan keresan dengan Sinar Jaya jurusan Jakarta, Yogyakarta. Terlihat ada armada pariwisata, ini di belakangnya ada El Nino, Jogja, Jakarta. Armada pariwisata ini Satria Kirani, dan di belakangnya ada El Nino, Jogja, Bogor. Jurusan Jakarta, Yogyakarta maksudnya.
Kemudian ada Sinar Jaya Jakarta, Yogyakarta, Merak Semen. Oh, ini Semen Merak. Wush, keren guys, suara keren anginnya. Selanjutnya ada Sinar Jaya, ini bodinya gagah sekali guys, ini menggunakan Jetbus 2 Plus, gagah banget, 64RD. Masuk lagi, ada konvoyan dari Brimob lagi ini. Sepertinya akan melakukan pengamanan menggunakan atribut lengkap. Sinar Jaya Jetbus 2 Plus, bodi yang garang sekali guys, ditambah suaranya yang khas sekali kalau dari BO Sinar Jaya itu. Angkatan pagi dari arah Jakarta menuju Yogyakarta. Sementara sedang menurunkan penumpang di belakangnya armada Eka Surabaya Purwokerto. Safari Dharma Raya OPL eksekutif kelas ini. Handoyo seri B Parung. Oh, seri C Ciledug. Oke guys, cukup sekian untuk hunting bus kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Dan juga sertakan komentarnya apabila punya tempat rekomendasi untuk hunting bus yang memberikan suasana yang bagus. Bisa coret-coret di kolom komentar. Oke, see you next video. Pandawa 87, ini deposit Deportivo. Ini mengisi pasar kemis sepertinya guys. Menggunakan Jetbus 3 Plus Voyager Deportivo. Oke, kita lihat Pandawa 87 Deportivo. Oke, BW 023. Handoyo.